Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya MJ Bro Official. Pagi hari ini saya ingin bongkar-bongkar. Bongkar-bongkar apa? Kemarin saya dapat kiriman paket lumayan banyak. Nah, ini langsung dapat orderan 3 pasang. Nah, buat teman-teman saya ucapin selamat pagi, selamat malam, selamat siang buat yang nonton. Nah, kali ini saya ingin bongkar-bongkar, ingin unboxing bareng-bareng kalian. Nah, nanti ini apa isinya kita unboxing bareng-bareng. Itu. Nah, ini ada 3 pasang itu, yaitu apa isinya? Mari kita unboxing bareng-bareng. Oke, coba ditunggu. Kita lihat apa isinya. Nah, ini ya, ini isinya yaitu panel ampere meter. Nah, panel ampere meter merek Ford, yaitu 50 sampai 100 ampere buat bacanya ya. Nah, ini merek Ford maksimal 100 ampere. Ini lumayan bagus juga. Nah, ini fungsinya apa? Ini buat melihat berapa ampere di setiap fase pembebanan nantinya. Itu berapa beban yang bisa terbaca berapa ampernya, itu menggunakan ini. Oke. Ini ada dua switch buat connect nanti sebelum ke panel meter. Nanti untuk bisa masangnya harus pakai ini, pakai Ford juga, dari Ford pakai current transformer atau trafo CT. Nah, ini mari kita unboxing bareng-bareng current transformer seperti ini. Ini pakai 50 ampere, kelihatan enggak? Nah, itu pakai 50 ampere. Bagi teman-teman mungkin yang berminat untuk current transformernya, berbiji itu 85. Kalau untuk panel ampernya ukuran FT96 itu ini panjangnya ini 9 cm 6 mili, sini juga 9 cm 6 mili merek Ford. Harganya saya jual 105.000 ini satu piece-nya, satu biji. Oke. Nanti bisa request untuk full hasil juga ada, saya juga ada, merek Ford juga ada, merek lainnya juga ada. Bagi teman-teman yang mungkin berminat pengen buat panel, bisa nanti kirim, bisa seluruh Indonesia, bisa, dijamin enggak mahal. Oke. Ini ada 3 biji, tapi saya unboxing dulu aja ya sebagai contoh buat teman-teman mungkin bila mana ada yang minat. Nah, jadi seperti ini. Oke. Oke, kita kembalikan. Terus nanti kita bungkus. Langsung nanti siang dikirim ke pos, paketin kirim ke Ngerayun Ponorogo. Sebenarnya deket juga, tapi paketin aja ya murah, jadi kalau imbasnya paketnya kurang lebih hanya 15.000, nggak sampai 15.000, 12.000. Nah, untuk perjalanan ke sini dia perjalanan Ngerayun ke sini sekitar untuk bensin bisa 30.000, makanya ini dipaketin.
murah. Itu aja. Tinggal tunggu di rumah, barang sampai. Aman. Waduh, ini belum masuk. Bentar. Ada yang belum masuk. Oke, bagi teman-teman, makasih yang udah nonton. Teman-teman, gimana kabarnya? Baik-baik semua ya. Alhamdulillah, saya di sini juga baik. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, udah subscribe, terus tontonin video-video saya. Semoga bermanfaat. Oke. Semoga bermanfaat. Jadi kalau buat panel amper nanti harus pakai current transformer ya, biar dia bisa buat pengukurannya tuh. Biar bisa dipasang. Gimana ya tadi, Pak, agak susah. Oke, kita masukin. Oke, udah bisa. Ini juga. Oke, sudah ada. Itu buat apa masangnya nanti itu, untuk dudukannya itu. Oke, makasih yang udah nonton. Untuk yang lainnya yang belum nonton, tontonin terus channel saya. Terus jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka untuk video saya. Share ke semua sosial media yang kalian punya. Makasih banyak yang udah nonton, dan yang baru bergabung juga makasih banyak. Salam Soundman Indonesia, salam Soundman Ponorogo. Semoga kita selalu diberi berkah, ridha Allah. Kita kerja untuk hobi sound system. Semoga berkah, sukses untuk kalian semuanya. Ya udah, untuk akhirnya saya akhiri untuk hari ini. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.